kisahlah, nanti kena kecam pula. Assalamualaikum semua, saya Insyirah Isyam. Untuk beberapa video yang lepas, Al-Kisah Productions telah dibeli ramai kecaman oleh netizen. Ramai yang tidak rasa puas hati kerana mereka tidak menggunakan bahasa Melayu semasa merakam video-video mereka. Hari ini, saya berasa amat berbangga kerana saya dapat bertemu bual dengan dua ikon yang terkenal yang kami juga tahu peminat setia Al-Kisah Productions. Ingin tahu siapa yang saya maksudkan? Marilah ikuti saya. Saya bukan nak memanjangkan cerita, tapi kebiadaban tidak berhati perut, tidak berperi kemanusiaan, menghina, mencerca. Apakah pendapat Datuk Bodoh tentang kes Al-Kisah Productions dikecam netizen sebab berbual bahasa campur Melayu dan Inggeris? Al-Kisah Production? Saya dengan anak-anak saya memang favorite diorang tu tau. Cici, Cici mana nak mama lah Cici. Cici anak mama. Diorang tanya kisahlah. Pada pendapat saya, tak ada masalah pun. Berapa ramai artis-artis kita ni yang menyanyi, yang berlakon, pun cakap, pun campur-campur orang putih Melayu, orang putih Melayu ni. Tak ada pun yang kecam. Kenapa bila orang-orang Al-Kisah ni bikin video, ada je yang nak cakap ni? Diorang ni hati busuk. Busuk. Macam si Diva Bibi tu, ha? Ingat cakap saya. Busuk. Apakah pesan Datuk kepada kru Al-Kisah dan netizen? Kepada netizen-netizen dekat luar ni, kalau tak suka, tak payahlah nak tengok. Betul? Aku tanya kau, betul? Betul. Gaji dia orang tu, kau bayar? Bukan kau bayar. Suka hati dia lah nak berbual Melayu ke, nak berbual orang putih ke, nak campur-campur ke. Kan? Kepada kru-kru Al-Kisah ni, ingat, ini pesan saya kepada korang. Dan ingat lagu saya. DJ! I am me. I am me. I am me. I love you guys. Mwah, mwah, mwah. No matter what. No matter what. No matter what. Apa yang no matter what? Oh ya ke? Apa soalan kau, wahai wartawan? Apakah pendapat Diva Bibi tentang kes Al-Kisah Production dikecam netizen sebab berbual campur bahasa Melayu dan Inggeris? Let me pertahankan video dorang tu. Tak seru pun korang tengok. Yang korang nak kecam dorang sangat, kenapa? Kau sekolah tak? Nampak sangat kau tak belajar orang putih. Kau hadoh. Inilah orang Melayu kita. Tak nak upgrade diri sendiri, tapi bila dia orang lain depan lebih maju, orang lain berbual pasal orang putih, kau kecam. Diva! Diva! Sabarlah. Mak kau lah, aku tengah berbual dengan wartawan ni kan. Apakah pesan Diva kepada kru Al-Kisah dan netizen? Kepada kru-kru Al-Kisah, this is what you should do. Kau nampak ni tak? Kau nampak ni tak? Delete. Delete nampak delete Ni wartawan ramai-ramai ni semua Delete. Delete mak kau. Delete hawau. Delete. Korang patut buat macam gini. Diorang tak perlu nak marah-marah korang. Tak payah nak kecam. Kepada narakazen-narakazen ni semua. Apa masalah kau? Blah. See my level. See my level. Blah.